Tisa Biani merupakan selebriti muda yang memulai karirnya sejak usia belia. Ia dikenal sudah membintangi berbagai iklan, film maupun series. Salah satu yang melambungkan namanya adalah film KKN di Desa Penari yang meraih sukses besar di industri perfilman. Saat itu, Tisa berperan sebagai Nur, satu-satunya tokoh utama KKN di Desa Penari yang ikonik dengan jilbabnya. Nama Tisa juga semakin dikenal tak kala menjalin hubungan asmara dengan putra bungsu Ahmad Dhani dan Maya Estianti, Dul Jalani. Berkat namanya yang terus meroket dan bakat aktingnya di dunia hiburan, Tisa Biani berhasil meraih sukses besar. Salah satu bukti kesuksesannya yakni, ia dapat membeli rumah di usia yang terbilang masih sangat muda. Ya, Tisa Biani baru-baru ini membagikan potret proses pembangunan rumah impian yang berhasil dimilikinya berkat kerja keras di dunia hiburan sedari belia. Rumah yang dibangun Tisa Biani ini memiliki desain yang sesuai dengan selera Tisa dan sang bunda. Rumah yang kelak bakal ditinggalinya ini ia sebut sebagai ultimate comfort zone. Melalui Instagram pribadi dan media sosial developer, proses pembangunan rumah Tisa Biani ini pun ditunjukkan kepada publik. Lantas seperti apa proses pembangunan rumah impian kekasih Dul Jalani tersebut? BRILEO.net telah merangkum dari berbagai sumber 9 potret proses pembangunan rumah baru Tisa Biani yang desainnya bergaya minimalis. Diketahui rumah baru Tisa Biani tidak terlepas dari gaya minimalis, pilihan warna bangunan pun cenderung sederhana. Begini tampak depan rumah Tisa Biani. Rumah barunya tersebut berada di kawasan perumahan dan terdiri dari 2 lantai. Terlihat jelas kiri dan kanan yang tampak identik, begini tampak di dalam rumahnya. Meski bagian luar rumah yang terlihat siap huni, namun bagian dalamnya masih proses pengerjaan. Meski begitu, proses pembangunan rumah Tisa dalam beberapa waktu dekat akan selesai. Pada unggahannya Instagram, akun developer rumah Tisa Biani membagikan momen proses pembangunan. Tisa beberapa kali ditag dengan memberikan keterangan mendekati penyelesaian. Perhatian, ETSABINE zona paling nyaman kamu sebentar lagi jadi. Berbagai unggahan developer hingga Tisa pun mengundang rasa penasaran netes. Banyak yang tak sabar menantikan hasil rumah baru Tisa Biani. Meski begitu, arsitek yang membangun rumah Tisa Biani ini sempat membagikan potret desain rumah barunya yang sebentar lagi rampung. Tampak rumah baru Tisa Biani memiliki interior mewah mulai dari desain kamar hingga ruang tamu bisa membuat kamu terpesona. Begini salah satu penampakan kamar rumah baru Tisa Biani. Semoga Tisa segera menempati rumah barunya.